Okey, buat kerja, buat kerja. Baik, terima kasih Sofia dan juga Hanif. Di Cimentas, kita kembali ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur ini. Seperti yang saya kongsikan, hospital ini baru saja beroperasi yang menghimpunkan buat kanak-kanak dan juga wanita. Jadi digabungkan supaya lebih mudah dari segi operasi dan juga pergerakan itu. Dan seperti yang saya kongsikan di awal tadi, ada seorang ibu di sini yang bersama dengan anak beliau yang berada di hospital dah hampir 3 tahun. Jadi beraya di sini, dalam kata lain berkampung di sini, di belakang saya ini. Namanya ialah, anaknya ialah Nur Farhana Adisha Zaini dan ibunya ialah Suhaini Zulkapli. Sebelum kita bertemu bual ya dengan ibunya Puan Suhaini, saya nak tanya kepada doktor. Katanya Farhana ni ada masalah usus ya. Farhana menghadapi masalah dismotility, di mana usus dia tak boleh bergerak dengan betul. So dia perlukan nutrition melalui intravena. Kami telah melakukan beberapa operation untuk memastikan yang usus dia boleh bergerak. Maksudnya makanan di dalam, ada pergerakan di dalam usus itulah ya. Usus kecil dia tak boleh bergerak. Dia for some reason yang kami tidak ketahui, usus dia bila makanan masuk, dia tak boleh ada peristalsis dengan betul. Itu maknanya dia tak boleh menyerap dengan betul. Jadi adakah itu boleh dirawat ataupun perlukan sumber dari luar untuk nutrien? Basically apa yang kami dapati, setengah bayi setelah dibagi masa dia akan bergerak, tetapi untuk most of bayi ni memang usus dia tak boleh bergerak dengan betul. So kami kena top up dia punya makanan melalui saluran intravena. Okey, baik. Itu antara cabaran yang harus dilalui. Saya nak jumpa dengan ibunya ya, Datuk. Okey, ini dia Puan Suhaini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya dapat tahu tentang situasi Puan ini dan difahamkan menjaga Farhana berada di hospital sejak lahir. Sejak lahir. Dan ini dah tahun ketiga. Hampir 3 tahun. Dan kita beraya Aidiladha ni, Puan di sini, raya puasa hari tu pun sini juga. Dah ni kira raya tahun yang ketiga lah ya? Raya ketiga. Okey. Bagaimana mula dikenal pasti situasi anak ni? Masa lepas lahir dalam labor room, saya bagi susu badan, dia terus muntah hijau. Lepas tu bermula episod dekat hospital sampai sekarang. Ketika menyusu tu, dia masih di hospital atau dah dibawa pulang? Tak, dia tak pernah balik rumah. Sampai sekarang tak pernah balik rumah? Tak pernah. Okay. Dan sekarang keadaan bagaimana? Masih lagi memerlukan, yalah, seperti biasalah rawatan dan sebagai ibu yang menjaga ni, difahamkan kalau nak turun keluar pun untuk pergi kedai di bawah saja. Betul. Jadi ada pengiliran dengan keluarga, dengan ahli keluarga, dengan suami, macam mana? Maksudnya? Adakah puan terus bersih ni ataupun kadang-kadang puan balik rumah dan sekejap ke untuk ambil pakaian ke ataupun memang berada di sini sepanjang masa? Saya full time jaga dia. Suami saya kalau nak barang, suami saya datanglah bagi barang. Kalau setengah orang tu seminggu pun dah rasa lama, sebulan pun rasa lama, ini hampir 3 tahun. Bagaimana puan menguatkan semangat untuk bertahan di hospital ni? Sebab setengah orang kalau boleh tak nak duduk hospital lama-lama, tapi puan ialah atas dasar menjaga anak ni, apa yang puan fikirkan untuk memastikan puan boleh bertahan di sini? Sebab Fahana. Sebab Fahana dia kuat, saya kuat. Jadi keluarga memberikan sokongan juga, ada yang datang melawat? Kerap datang. Puan tak rasa rindu untuk keluar berjalan-jalan? Rindu, tapi Fahana tak boleh keluar. Demi anak ya. Ya, kita doakan semoga dipermudahkannya Farhana ya. Farhani pemalu sikit orangnya, dia tak kenal orang. Okey, terima kasih banyak Puan ya. Okey. Doktor, kita ada satu lagi kes ni lebih kurang berkaitan dengan usus juga ya. Tapi ini nama anaknya ialah Muhammad Ali. Dan bersama ibunya di sini. Katanya ini ususnya, mari kita dapat lagi. Ususnya ususnya pendek. Pendek. Ya. Biasanya bayi dilahirkan dengan usus sepanjang 150 cm. Tapi Ali cuma ada 18 cm saja. Disebabkan masalah masa dia lahir, usus dia terpintal. Dia terkeluar, lepas tu dia terpintal dan usus tu telah mati. So kami telah kena potong usus tu dan kemudian telah menyambungkan kembali. Tapi usus yang ada ni tak cukup untuk menyerap makanan. So dia boleh makan setakat certain level. Setakat ni lebih kurang 30-40% daripada apa yang diperlukan. So again, Ali memerlukan TPN
nutrition secara intravena. Yang beg biru kalau anda boleh tengok tu, itulah dia nutrisi-nutrisi yang dimasukkan ke dalam badan. Dan Ali sudah setahun di hospital. Dah setahun, itulah dia, setahun di hospital. Okey, saya nak minta maaf doktor, nak sembang dengan ibunya, Puan Nur Fariha Rahim, ya. Okey. Asalnya sebagai seorang jurutera aviation, ya. Ya, aerospace. Akhirnya selepas melahirkan dengan keadaan anak-anak Muhammad Ali ni begini, ya, terpaksa berhenti kerja. Sekarang ni situasi macam mana? Situasi anak saya, dia alhamdulillah lepas operation semua, tapi masih dalam keadaan perlu dipantau. Sebabnya kalau dia susu terlebih pun, dia akan ada impact dekat output dia, as in macam dia boleh diarrhea semua. So macam yang Datuk katakan tadi, so everything have to be macam very limited and have to be precise lah with him. Lepas tu dia punya kondisi kalau ada naik turun macam bayi-bayi dekat hospital ni, tapi setakat ni alhamdulillah so far okay. Ali baru saja mencecah usia setahun 6 Ogos yang lalu, ya. Happy belated birthday. Jadi sebagai ibu yang yang anaknya satu lahir sepramatang kan, disebabkan komplikasi itu, kemudian menjalani pembedahan, kemudian berada di hospital sentiasa ini, bagaimana melihat ni sebelum ni seorang yang berjaya kan? Pada mulanya agak susah the transisi itu, untuk the transition from being a working lady to full time jaga kat hospital agak susah. Tapi saya lucky sebab Ali is my only child, so I boleh fokus 100% dekat dia serta sokongan keluarga saya lah, dan suami. Ayahnya pilot, ya, suaminya pilot. Terima kasih banyak, kita doakan yang terbaik, ya. Ya, terima kasih banyak Puan Fariha, nama sama dengan penerbit kita. Ya. Okey, doktor, kita ada satu lagi, ini tumor, ya. 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 Dan kalau boleh nak dikongsikan tentang situasi anak ini? Basically Khairul ada ketumbuhan di hati dia. Okey. Satu ketumbuhan hati yang amat rare. Mungkin penonton tahu Michael Bublé, yeah, yang anak ni pun ketumbuhan hati yang sama. So dia telah melalui kemoterapi dan telah menjalani pembedahan lebih kurang sebulan yang lepas. Lepas tu dia ada masalah sedikit dan kami telah buat pembedahan lain pada minggu lepas. So dia sekarang tengah recover daripada pembedahan itu. Ya. Yeah. Dari segi kemoterapi ini, cara atau pendekatan untuk anak-anak kecil seperti Khairul ini berbeza daripada dewasa ataupun sama saja? Lebih kurang sama. Basically kemoterapi ini akan dibagi melalui intravena dan mereka memerlukan apa yang dipanggil line. So selepas ketumbuhan itu mengecil dengan kemoterapi, kami akan membuat pembedahan. Secara kasarnya mereka akan melalui lebih kurang 4 atau 6 cycle kemoterapi. Okey, baik. Saya nak jumpa maknya, ya, Datuk. Okey. Ini Puan Siti, Puan Siti Nur Hazila, ya. Anaknya nama Khairul Razikin. Sedap nama anaknya. Sekarang ni keadaan bagaimana? Ni nampak ceria ni, ha? Alhamdulillah dah nampak dah sihat, dah seminggu lebih dah boleh minum susu. Doktor pun cakap dah nampak ke arah positif lah lepas pembedahan kedua ni. Berapa masa menjalani kemoterapi? Dah berapa kali? Empat kali. Bagaimana keadaannya selepas setiap kali menjalani kemo? Simptom dia macam biasalah. Kanak-kanak kalau dah kena kemo tu, dia tak ada selera makan. Dia akan letih, meragam tu. Biasalah kan. Kena sabar kat situ lah. Dan berapa lama dah berada di hospital? Untuk pembedahan ni dah hampir sebulan lebih. Untuk kemoterapi ni on off lah. Kami datang balik kan. Banyak demam lah. Itu yang duduk hospital lama. Jadi adakah puan pun memang berkampung di hospital ataupun bergila-gila atau macam mana? Berkampung, tak balik-balik lagi. Tak balik-balik juga. Ya. Okey, ini kekuatan yang ada pada ibu dan juga setengah-setengah tu ayah untuk memastikan anak mereka ni dapat dipantau dengan sebaik-baiknya. Okey, kita doakan yang terbaik, ya. Panggil pakai Khairul, eh. Oh, cantik stokin dia. Mari kita nak bagi duit raya. Okey, nah satu. Nah, duit raya. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Okey Puan, kita doa yang terbaik, ya. Patah balik jumpa Ali, nak bagi Ali ni birthday present juga. Ali, selamat Hari Raya. Okey. Farhana tidur, ya. Okey.
Baik, kita dah berjumpa dengan mereka ni, jadi kami harap anda faham situasi mereka ni. Doakan masing-masing ya, supaya sihat sejahtera dan dipermudahkan urusan. Lepas ni kita akan kembali, kita nak meraihkan doktor dan juga staff-staff di sini juga ya. Bercuti raya ni ada yang bekerja. Lepas ni kita akan sembang lebih lanjut ya. Kembali ke studio bersama dengan rakan tugas.